Selamat datang di channel FS Entertainment. Pada video kali ini kita akan membagikan cara menambahkan keterangan kecepatan internet kita atau koneksi kita di panel bar notification di HP Poco, khususnya untuk teman-teman yang pakai Xiaomi terus pakai Redmi atau Realme juga bisa. Gimana caranya? Tonton video ini sampai akhir. Inilah tampilan awal dari notification bar kita. Jadi dia masih belum ada keterangan kecepatan dari koneksi kita. Di sini saya terhubung dengan WiFi, kita akan lihat koneksi WiFi kita seberapa. Caranya kita pergi ke pengaturan, kemudian pergi ke display. Di sini kita klik display. Kemudian pergi ke Control Center and Notification Sheet. Nah, di sini ada namanya show connection speed. Ini harus dicentang, diaktifkan supaya di sini, nah, dia sudah menyala. Dia koneksinya sekitar 1 kb per second. Jadi teman-teman, caranya mudah banget, langsung muncul ya, tergantung dari koneksinya. Contoh kita buka YouTube. Nah, dia koneksinya berjalan 4 kb atau 400 kb per second-nya gitu. Jadi caranya cukup mudah, bisa teman-teman aplikasikan sekarang. Oke, itu aja tutorial kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.